Polres Metro Tangerang Kota menetapkan bahwa tersangkanya itu Mukhtar Effendi. Dari keseluruhan hasil olah TKP dan keterangan saksi-saksi, kita pastikan bahwa barang berharga milik korban semuanya tidak ada yang hilang. Awalnya kami mencari handphone yang memang tidak ada di sekitar TKP, ternyata ada di atas ataupun di atap internet. Dan beberapa barang berharga yang sudah kami sinkronkan dengan saksi-saksi yang memang mengetahui kondisi dalam rumah ini, kami pastikan tidak ada barang berharga yang hilang, termasuk juga kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 yang dijadikan motif oleh tersangka itu sebagai motif untuk mengangsur kendaraan kreditnya. Itu sekarang sudah diamankan di Polsek Jatiuwung.